Jokowi di Demak. Tidak ada tanda musnah, tidak ada tanda musnah. Pres nomor 52 tahun 2000 ini. Tuh. Kita dari kuasa hukum. Sebagai kepala desa, Pak Yono, mendampingi warga, keselamatan warga dan juga apa yang terjadi di sini, saya ikut serta bertanggung jawab. Karena aspirasi dari warga tersebut adalah sungguh-sungguh haknya harus dilindungi dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena Bapak Presiden telah menyampaikan tidak ada kata tanah musnah, sehingga ini muncul ada perpres revisi tanah musnah sehingga warga tidak terima, sehingga menyampaikan aspirasinya di depan gedung gubernur. Faktanya gimana Pak di Pejono sendiri? Faktanya tanahnya masih terendam air. Karena terendam air ini bukan adalah keinginan warga, karena tentunya ada para proyek untuk meningkatkan perekonomian warga dengan adanya pembangunan bandara, pelabuhan, kemudian perluasan kawasan industri Terboyo, tentunya dari kewilayahan kami terendam air. Oh, jadi ini sungguh sangat merhatikan, harus benar-benar kita perhatikan, mereka harus kita. Jadi faktornya itu terendam air karena adanya pembangunan di wilayah Semarang itu. Iya. Oke, Pak, terus tanah-tanah warga itu tidak diganti rugi atau gimana? Atau seperti apa mungkin? Ya, ini utamanya tanah yang terlintasi oleh Tol Semarang Demak. Akan tetapi ini kan berdampak sosial secara keseluruhan. Mereka tidak terima rumah mereka saja terendam dikategorikan nantinya menjadi tanah musnah. Mereka tidak terima. Kami sudah menyambung rasa dengan masyarakat. Dengan pendekatan, namun mereka juga di luar kendali saya, sehingga kemana pun mereka melangkah, kami akan dampingi. Berarti dianggap tanah musnah ya, Tam? Iya. Ada berapa hektar Pak, atau berapa luasan? Kalau Bedono tercatat 420 hektar. Yang terdampak tol? Terdampak tol? Yang terdampak tol 80 hektar. 80 hektar. Oke, itu berapa kakak? Tingginya ada yang setengah meter, ada yang 1 meter. Karena itu menuju pertambakan. Berarti tanah hilang itu berarti diibaratkan siapa Pak? Apakah tidak dapat ganti rugi atau? Ya, ini bukan ganti rugi tapi kerohiman. Walaupun secara presal mereka tidak menerimakan. Ada ini Pak, mereka punya sertifikat ya intinya? Gimana? Sertifikat SHM ada ya? SHM ada. Ada ya? Ada. Bahkan pajak lunas. Lunas ya? Berarti sampai sekarang belum pernah ada kebijakan yang mengganti perihal tanah musnah itu Pak? Ya, cuma ganti nama aja Pak? Baru ada kebijakan yang bentuknya apresel, tapi nominasinya 30% dari nilai pasaran. Nah, pasaran apa kalau pasaran yang di tempat kami, itu pada menjadi kawasan industri rata-rata. Pak Agus Salim, kalau tempatnya Pak Agus Salim sendiri, ada nggak yang punya Pak Agus Salim sendiri juga terdampak juga? Iya, saya sebagai kepala desa, dan juga saya memiliki tanah di desa kami, terendam air. Ya, secara pribadi, lepas dari kedinasan kepala desa, saya pun juga merasa prihatin. Jangan sampai hak-hak warga ini merasa mereka dirugikan, karena mereka sudah berupaya untuk mendapatkan dari tanah-tanah tersebut dari jual maupun pembelian. Oke, kalau harapan warga apa sih Pak sebenarnya? Yang saya dengar, hapuskan perpres tanah musnah dan tanah-tanah yang terkena tol Semarang Demak harus dibayar dengan selayaknya dan sepatutnya dengan harga yang memang dapat diharapkan oleh masyarakat. Dari dulu kita menunggu-menunggu, mulai tahun 2018 dari DPR Demak, beliau pejabat Demak sudah menyampaikan turun mulai ukur lahan-lahan kita yang kena jalan tol. Dan saat itu kita sudah memulai pasang patok sampai pasang bendera segala macam, tapi akhirnya tidak dipenuhi. Sampai muncul setelah tahun 2021 muncul permen yang dibikin tanah musnah. Kita tetap berjuang. Sampai saat ini, kemarin ada pertemuan ataupun ada waktu peresmian yang tahap 2 itu, sesi 2 oleh Pak Jokowi dijanjikan tidak ada akan tanah musnah, akan lahan musnah. Semua harus dapat ganti untung, hak-hak
manusia, hak-hak rakyat yang mempunyai lahan di situ harus diuntungkan. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.